Hello. Okey, kalau kita tengok kini, banyak soal khabar mengeluarkan berita bahawa remaja hamil luar nikah, remaja mengandung, remaja pengguguran bayi, semua ada lah. So, kalau kita tengok statistik pada 2014 hingga 2018, angka-angka dah sangatlah tinggi. Sangat tinggi. Kalau kita tekankan pada 2017, angka kes dia sebanyak 3,694. Ini mengikut anggaran menunjukkan bahawa 300 kes sebulan. Ini bermaksud 10 kes dalam sehari. So, hari ini aku nak kongsi dengan apa semua faktor-faktor yang menyebabkan remaja hamil luar nikah. Okey, tanpa buang masa kita masuk terus yang pertama. Yang pertama adalah pengaruh media masa. Okey, kenapa aku cakap pengaruh media masa? Sebab kita tengok zaman lah ni, anak-anak muda dah ada handphone, ada laptop, ada pelbagai gadget lah. Kat situ, kadang-kadang mereka ni tengok cerita Korea, tengok cerita Bollywood, Hollywood. Kadang-kadang adalah scene-scene yang kissing-kissing kan, cium-cium, peluk-peluk. So, bila remaja-remaja tengok, mereka macam kadang-kadang ada yang nak tengok lebih dalam. Lebih dalam. So, bila mereka ada keinginan, possibility nak tengok tu, mereka akanlah cuba cari dekat laman-laman lucah. Bila mereka dah tengok kat laman lucah ni, so mereka nak try, nak tahu apa rasa dia, apa rasa benda ni, kenapa dia buat macam ni, apa faedah dia. So bila contoh ada juga yang ada dah ada pasangan, bila jumpa pasangan ni, dia pun mulalah, mula-mula kiss. Sebab dia pun selalu tengok cerita-cerita romantik kan, so dia pun kiss. Bila kiss tu adalah lama-lama nanti berlebihan, bila berlebihan terlanjur. Bila terlanjur tu lah jadinya remaja-remaja hamil luar nikah ni. So hati-hati lah. Dan yang kedua adalah dirogol. Kenapa aku masukkan dirogol? Maksudnya kalau kita nak tengok kehamilan remaja sekarang ni, bukan disebabkan mereka saja yang nak, bukan mereka rela, tak semua. Ada juga disebabkan mangsa rogol, mangsa keadaan. Macam contoh, seorang remaja ni dia berkenalan dengan seorang lelaki kan, bila dia jumpa. Bila dah jumpa, dia dirogol. Itu adalah keadaan mangsa. Dia bukan dia nak, tapi benda terjadi kepada diri dia. Kalau kita tengok berita pun dekat Surat Khabar, ada juga menunjukkan bahawa budak 9 tahun dah hamil. Takkan kat situ kita nak cakap budak tu rela? Mestilah budak tu tak tahu apa-apa, mestilah dia dirogol. Lagipun kalau kita tengok dengan keadaan kita sekarang ni, ada juga yang laki-laki iaitu mengalami penyakit pedofilia. Pedofilia ni dia ada nafsu terhadap kanak-kanak. Kat situlah pentingnya ibu bapa menekankan pendidikan seks kepada kanak-kanak, supaya mereka tahu kat mana bahagian tubuh badan mereka boleh disentuh, mana yang tak boleh sentuh. Sebab benda ni untuk kebaikan anak-anak juga, bukan untuk kebaikan kita juga, tapi untuk anak-anak kecil juga, untuk mengelakkan daripada kehamilan remaja sekarang. Dan yang ketiga adalah pandangan masyarakat. Kenapa aku masukkan pandangan masyarakat? Kalau kita tengok sekeliling kita, masyarakat bila dia nampak orang ni apa, mangsa rogol, ataupun orang ini insaf daripada buat benda-benda perkara kecil ni, mereka akan judge. Mereka akan cakap perempuan jalang, mereka kata perempuan tak guna, perempuan tak ada masa depan. Bila mereka mangsa ni semua tak dapat perkataan-perkataan macam ni, membuatkan mereka rasa macam down. Bila down, mereka akan rasa, buat apa aku nak buat baik? Buat apa aku nak teruskan benda ni? Baik aku ni kan ada masa depan, baik aku teruskan apa yang aku buat sekarang. Yang mangsa-mangsa pun cakap, aku dah teruk, aku dah kotong, baik aku teruskan. Sebabkan tu, itulah orang cakap, sebagai masyarakat ni kita tak bolehlah buat macam tu. Sebab apa? Sebab Allah sendiri tak pandang permulaan seseorang tu. Allah tengok di akhir, pengakhiran seseorang tu. Okey, itu saja yang saya boleh kongsi pada hari ini. Kalau ada lebih kurang, mohon maaf. Sekian, terima kasih.